Hola, geng. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Pagi ini saya akan ngopi di Pantai Cikembang, Labuan Ratu, Jawa Barat, Sukabumi. Salah satu tempat nginep yaitu di Ketapang Resort. Saya akan membuat kopi tentunya pagi ini karena saya nggak bisa ngebir, nggak bisa menemukan bir. Jadi saya biasa bawa seperangkat alat ngopi saya. Di dalamnya ada kopi apa aja, kita bisa lihat bersama lah ya. Di dalamnya ada apa aja? Wow. Oke. Ini perangkat alat ngopi saya. Saya maju. Oke. Ada apa nih? Ada Bajawa Black Honey. Ada Papua Wamena. Aeropress, gula buat bikin kopi susu, dan lap, ada gelasnya, ada Starbucks buat kopi susu. Oke, lalu ada V60, ada V60 yang ready. Saya akan bikin kopi apa pagi ini ya, ada V60. Kita bongkar sebentar. Ada paper filter, ada sendok, lalu ada gilingan manual. Saya akan giling manual aja. Gilingan mesinnya ada di penginapan, di cottage. Saya akan giling manual biar santai. Lalu timbangan. Oke, udah ready semua ya. Oke, kita bikin kopinya. Oke, yang nggak penting masukin. Saya akan bikin kopi Bajawa Black Honey. Bajawa Black Honey. Saya menggunakan Aeropress, di touch sama paper filter. Lalu gelasnya buat minum. Lalu apa lagi nih? Saya buat ngepresnya bawa ini nih. 1200 bawa ini. Kita akan menimbang dulu. Kita akan timbang bersama. Kita akan ini ya. Apa istilahnya? Memompa bersama. Menggiling bersama, menimbang bersama. Akan belum, kita bongkar dulu dong kopinya. Kita bongkar dulu kopinya. Oke. Kita bongkar dulu kopinya, lalu kita lihat kopinya seperti apa. Kita buka dulu. Black honey ya, black apa? Bajawa Black Honey. Medium roast, tangy maple syrup, tea rose. Really? Mari kita cium. Buka dulu. Kebetulan saya baru beli workas. Karena nggak terlalu bisa banyak bawa kopi, jadi saya bawanya cuman ada workas 3 jenis, lalu ada Starbucks 1. Kita cicipin dulu aromanya. Aromanya enak. Oke, kita buka dulu. Gimana sih medium roast-nya? Medium ya? Medium roast. Kopinya mulus ya? Kopinya workas sangat mulus.
Kenapa ya selalu sering banget saya beli workas? Karena kualitasnya saya, bukan karena kok workas lagi ya. Karena memang kualitasnya dia oke. Walaupun sebenarnya nggak cuma workas kalau di rumah sih, banyak banget kopi-kopi yang saya punya di rumah. Cuman kebetulan saya lagi selalu bawa workas kemana-mana, dan kebetulan yang selalu saya bongkar di videoin tuh workas, walaupun sebenarnya ada roasting-roasting lain di rumah sebenarnya banyak juga. Cuman kebetulan aja nih. Oke, kita timbang ya. Kita timbang. Saya akan di set sebanyak mungkin. Semoga saya cukup ya ini ya, gilingannya. Oke. Kita tundukkan. Yes. Set 0. Silo ya. 0. Mana sih? Oh ya, udah. Rata, kurang rata. Cari yang rata, please. Oke, 0. Kelihatan ya? Kelihatan gak sih? 0. Nanti saya lihatin. Timbang. Saya setting 15 gram aja ya. Kalau bisa 18 gram sih bisa ya. Oke, 18 gram. Saya menggunakan gilingan manual. 18 gram. Saya menggunakan gilingan manual. Kopinya sempurna ya. Gilingan manual saya buang dulu bagian bawahnya. Kita bersihkan dulu supaya kita bersih. Tuang ke sini. Aduh, lupa bawa ini ya. Mikrofon. Suaranya mungkin agak tersarukan, udah ketinggalan, tersarukan oleh suara oke. Ombak penuh 18 gram. Tutup. Saya akan setting di gilingan kasar. Jadi saya mesti kendorin dikit. Karena ini gilingan murah, jadi pakai perasaan gilingan kasar segimana. Kita lihat dulu apakah kasarnya segimana. Oke, kehalusan, kesaring lagi. Let's see. Nah, dikit aja. Saya akan mencicip kopi yang ringan soalnya. Oke, kita giling. Nah. Aromanya enak banget pas digiling. Memang kelebihannya gitu. Kalau medium roast, single origin itu aromanya lebih keluar compare kalau dibikin dark roast. Aroma itu enak banget buat meditasi. Gilingnya sepanjang saya create video aja ya, yang akan saya cut. Itulah kenapa saya bilang sebuah kopi adalah proses, jadi nggak boleh ada yang dekat dalam proses membuat kopi. 18 gram dingin kasar, medium to fine to medium, bukan kasar ya.
medium to fine. Let's see. Oke. Saya halusin dikit, kasarin dikit. Oke, sempurna. Pegel ya, Pak? Taruh sini. Nah, mantap. Ada gilingan dari Cina harga 1,5 1,5 sampai 1,8. Di sininya udah ada settingan 1 sampai 12 ke tingkat gilingannya. Pengen beli tapi katanya kalau 1,5 itu nanti biaya cukai lumayan ribet ya. Nanti kita coba ya. Semoga saya bisa memprosesnya. Nanti akan saya review si gilingan itu. Walaupun datangnya 36 hari ya. Lama juga ya. Pegel. Belum sarapan. Oke. Kita lihat. Wah, mantap. Serat dulu ya. Saya ngopi nggak ditemenin sama ranting, dia mau berenang katanya. Anak kecil gitu ya, kalau ketemu air bahagia banget. Saya nggak pernah melarang anak saya untuk berenang, karena memang pada zaman waktu saya kecil kerjanya main air sungai. Oke, kita tinggiin dulu. Kita akan membuat kopi dengan proses yang lumayan seru nih. Oke. Sip. Oke. Hasil gilingannya. Gilingan saya kasar memang tujuannya tadi kan. Habis aja. Udah habis. Gilingan tujuan kasar. Seperti ini gilingannya. Nah, gilingan saya nih. Saya grade kasar. Gilingan murah ya. Murah meriah, tapi ya gimana lah ya. Oke lah ya. Oke, cukup ya. Mari kita bikin. Aeropress. Saya akan attach sama paper filter velo supaya clean rasanya, hasil kopinya juga bersih. Lalu saya tuang. Terus ini tutup, masukin ke tempatnya. Kita akan bikin kopi bersama. Make it zero. Saya menggunakan termos ini nih. Ini termosnya panas. Saya baru isi.
Saya akan create di mililiter sekitar. Kalau dia cukup 200, saya akan set 200. Kalau enggak 180 ya. Panas banget. Ow, 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 panas banget. Damn. Kepenuhan kayaknya. Oh. Wih. Panas. Suhunya 92 derajat Celcius. Karena saya nggak bawa teko. Tekonya ada di kota juga, jadi saya pakai termos aja. Langsung dituang gini aja. Sampai itu 100. Baru saya aduk. Selalu pas ya, 100 ya. Aduh, warnanya. Warnanya itu menarik banget ya. Aduknya nggak usah terlalu heboh. Cukup ya. Aromanya semrok. Saya akan tambah lagi sampai 200 kalau bisa. Sip. Kita akan set bersama. Press bersama supaya bisa merasakan sensasi ngopinya. Saya pinggirin dulu yang gak penting. Yang gak penting pinggirin dulu. Lalu sebelum itu saya aduk. Aduk bagian atasnya supaya lebih merata. Lalu baru dicampur ke bawah sini. Yang halus banget. Karena ini kopinya nampaknya enak banget. Jadi mesti di treatment dengan dahsyat. Oke, okay, guys, mari kita press bersama kopi Bajawa Black Honey. Warnanya nampak. Kalau orang-orang bilang jangan ngepres sampai bunyi, tapi kalau saya bodo amat. Namanya juga kopi-kopi ala-ala suka-suka, jadi semuanya mesti sesuai dengan ala-ala suka-suka. Sentuhan terakhir. Yes. Wah. Sih. Lap dulu. Bekas tumpahan air tadi saya panas banget. Kita cicipin bersama. Oh, lihat warnanya dulu boleh. Lihat warnanya dulu. Warnanya. Yes. How. Menarik ya. Kita tuang bersama. Kita akan ngopi. Saya cicipin sedikit dulu. Segini dulu. Aroma laut bercampur dengan aroma kopi. Coba ya. Aromanya enak. Aduh. Enak banget. Sekali lagi gak terlalu acid. Enak. Aftertaste-nya kayak ada manisnya sedikit. Delicious, Bapak. I like it. Bajawa Black Honey. Enak. Baru kali ini saya beli Bajawa Black Honey-nya si Workas. Biasanya Black Honey saya beli di beberapa roaster di Indonesia. Baru kali ini. Rasanya enak. Nggak terlalu asam dan manis banget. Enak. Delicious. Lanjutkan ngopi. Kita akan tuang semuanya aja. Semoga pas ya.
pas. Jadi 18 gram kopi, suhunya tadi saya setting di 92 derajat Celcius, airnya 200 ml, gilingannya fine to medium ya. Kopinya Bajawa Black Honey, rasanya enak banget. Kita akan ngopi, karena ini pantai tapi agak dingin ya, jadi mungkin si kopinya juga cepet dingin. Delicious, rasanya enak banget. Dengan metode aeropress di attach sama velo, saya mendapati dan medium to fine to medium gilingan, sebenarnya bukan fine to medium ya, tapi udah combine fine medium sama ada coarse nya jadi karena gilingan saya bukan gilingan yang mahal. Nanti akan saya coba pakai gilingan Vema N600 saya di nanti di sana di cottage. Saya akan create di pakai V60 dengan gramasi 25 sampai 30 gram, lalu airnya saya akan setting di 250 ml air. Kayak gimana rasanya ya? Nanti saya akan bikin di dalam. Oke. Okay. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka saya tentunya. Semangat ngopi semuanya. Ciao.